Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya di One East Channel Kampung. Salam kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi bersama sedikitnya di channel One East Channel Kampung. Sore hari ini sudah sore banget ya teman-teman ya, udah jam 5 lewat 20 menit teman-teman, menjelang maghrib. Ini saya iseng-iseng aja teman-teman ya, iseng-iseng mau lihat suasana menjelang sore di sebelah barat kampung saya ya, kampung Compreng, di irigasi atau deket kebun mangga, hutan mangga ya teman-teman ya, gimana suasananya. Sekarang itu udah jam 5 lewat 25 menit teman-teman, udah sore mau maghrib ya. Ini juga cuacanya mau hujan ya teman-teman ya. Cuma saya iseng-iseng aja lah pengen dibikinin konten, pengen lihat suasananya gimana ya, untuk dibagi-bagikan ke teman-teman dimanapun berada ya. Semoga sajian ini sangat menghibur teman-teman ya. Semoga video ini bisa mengobati rasa rindu buat teman-temanku yang ada di luar negeri yang sedang merantau ya, semoga sukses dan berhasil. Yuk kita ikuti liputannya teman-teman. Suasananya mendung ya teman-teman ya. Tuh. Suasananya mendung, dan bagi teman-teman yang belum tahu yang dimaksud saya hutan mangga tuh ini ya teman-teman ya, sebelah barat desa Compreng ya. Luas banget ini teman-teman, sampai ke sana tuh. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan menjelajahinya ya teman-teman ya, di dalam hutan mangganya. Ini lagi mendung teman-teman ya. Tuh. Itu hutan mangganya teman-teman ya, yang ada di sebelah barat desa Compreng. Dan ini irigasi yang dari bendungan Salam Dharma ya teman-teman, yang larinya ke sana, ke Pantura. Air irigasi ini yang untuk mengairi sawah. Inilah suasana sore yang ada di sebelah barat kampung Compreng ya. Ini di tanggul ya teman-teman ya, di perkebunannya. Kalau yang kemarin saya bikin konten itu sebelah timur ya teman-teman ya, sebelah timur desa Compreng. Kalau ini sebelah barat ya teman-teman, sebelah barat kampung Compreng. Ini suasananya lagi mendung teman-teman ya. Tuh. Ya teman-teman, ini suasana sore hari ya. Sekarang udah jam 5 ini teman-teman. Mendungnya sangat rapet sekali ya. Mau turun hujan kayaknya ini teman-teman. Nanti malam. Dan teman-teman kalau pengen tahu, itulah hutan mangga ya teman-teman ya, yang saya ceritakan ya, yang lumayan agak angker sedikit ya teman-teman. Nah itu sangat luas sekali, panjang sekali teman-teman ya, sampai sana teman-teman, sampai ke Pemanukan teman-teman ya. Nah teman-teman, ini sudah saksikan ya, ini saya lagi berada di sebelah barat desa Compreng ya. Ini teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu hutan mangganya ya tadi, dan di samping sini juga tuh teman-teman ya, banyak banget. Teman-teman ya,
Kalau udah jam 5 lewat, udah nggak ada orang ya teman-teman ya. Itu hutan mangganya ya teman-teman ya. Dan di sana masih ada petani ya tuh, belum pulang tuh, lagi nggak tahu lagi apa ya teman-teman, itu yang baju putih ya teman-teman. Inilah hutan mangganya ya teman-teman ya. Hutan mangga terbesar di Subang, yaitu meliputi wilayah Lamaran, Sukaresmi, Compreng, Sukaseneng, Talangsari, Bojong Tengah, dan Pamanukan ya teman-teman ya. Itu semua mangga semua teman-teman, yang ada di bantaran Kali Cipunegara. Ini saya sore hari banget ya teman, sore banget ya. Ini jam 5 lewat, udah mau jam 5.20 ini teman-teman, mau maghrib. Ya teman-teman, ini udah hampir mau jam 6 kurang 20 menit teman-teman ya, udah mau maghrib ini. Dan cuacanya juga udah mendung banget tuh. Kayaknya mau turun hujan, ini udah mau gelap teman-teman ya. Inilah situasi suasana di kampung saya, di perkebunan atau di irigasi teman-teman ya. Di sini udah nggak ada orang karena mungkin udah pada pulang semua ke rumahnya karena udah sore ya teman-teman ya. Dan jangan lupa minta dukungannya teman-teman, like, komen, dan subscribe-nya ya di channel One Isti Channel Kampung, biar channel ini bisa maju dan berkembang. Dan biar saya lebih semangat lagi ya teman-teman ya, bikin konten-konten berikutnya. Dan semoga setiap konten saya, video saya bisa menghibur teman-teman dimanapun berada ya. Dan apabila ada salah-salah kata atau omongan, saya minta maaf ya teman-teman ya. Sangat indah sekali ya teman-teman ya. Awan di atasnya itu mendungnya teman-teman. Udah nggak kelihatan ya, kalau orang Jawa bilang namanya sandakala ya teman-teman ya. Ini saya mau buru-buru pulang karena saya bawa anak nih, takut ada apa-apa teman-teman. Ini udah sore ya tuh, ini mendungnya udah tebel banget teman-teman ya tuh, lihat teman-teman ya. Ya, udah ada suara azan itu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa yang lainnya, like, komen, dan subscribe ya di channel One Isti Channel Kampung, yaitu channel yang mengupas tentang kejadian, yaitu tentang kejadian di kampung, hal-hal yang ada di kampung ya, pernak-pernik kehidupan di kampung ya teman-teman ya. Mudah-mudahan channel One Isti Channel Kampung ini banyak disukai banyak orang ya teman-teman ya, banyak digemari banyak orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini saya masih agak kurang sehat ya teman-teman, makanya saya bikin konten yang deket-deket aja lah. Ini di sebelah barat kampung saya teman-teman ya.
pengen tahu pemandangan sore hari gimana ya, deket irigasi, deket hutan mangga ya teman-teman ya. Dan bagi yang udah like, comment, subscribe, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Semoga teman-teman terhibur dan tidak bosan menyimak video-video dari One East Channel Kampung. Walaupun nggak begitu penting dan nggak begitu berfaedah, tapi lumayan ya buat hiburan teman-temannya. Cuma semata-mata buat hiburan ya. Inilah suasana sore hari di sebelah barat Kampung Compreng teman-teman ya, di tanggul atau di irigasi nih teman-teman. Nah itu yang kesana itu mau kesuka seneng ya teman-teman ya. Ya, itu mendungnya sangat tebal banget ya teman-teman ya. Hujan teman-teman ya, mau turun hujan besar nih kayaknya, dan udah azan itu teman-teman ya. Kelihatan ya teman-teman ya, ini namanya sandakala teman-teman ya. Ya teman-teman, tadi sudah kita saksikannya liputannya tentang suasana sore hari yang mau menjelang maghrib atau sandakala di daerah kampung saya ini, di Kampung Compreng teman-teman ya, di sebelah baratnya. Yang kemarin saya bikin video itu sebelah timur teman-teman ya, persawahan perkebunan sebelah timur. Kalau ini sebelah barat ya teman-teman ya, yang namanya hutan mangga ya, agak angker ya teman-teman ya. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya di channel One East Channel Kampung ya. Dan bagi yang sudah mendukung channel saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.